Pesawatnya enggak mau mau. Pesawat enggak mau muncul, rasa suara banget. Ada kontrol apa ikut pintu kontrol di itunya. Ayo jalan. Ayo jalan. Siap. Mikirnya pakai mos. Mikirnya pakai mos. Siap. Oh, jalannya itu di aspal, bukan di tanah gitu loh. Jalannya di aspal. Astaga. Palulang. Oke, siap kita kepret. Bikin mereka adegan 9-11. Eh, ayo. Kok bisa di zoom map sih? Tapi gak bisa di zoom app. Kok bisa? Apa-apanya? Masuk air. Lah. Ya, keberatan. Di mana? Keberatan badan. Nyemplung. Keberatan badan. Kita naik Boeing 737 nih. Mantap. Jadi penumpang, Pak. Ayo naik patung. Ayo aku ikut. Bapak Nanda jadi kok. Aku mau sama Bapak Arum dulu. Oke. Mantap ini. Pesan kencang ini namanya apa sih? Kemana Bapak Orto ini mau ke port? Loh ini udah ada yang nyampe loh ini di map. Yang merah tuh. Kalau engine-nya off. Nyusul mereka aja. Boleh. Udah pada nyampe tuh 3 orang. Ini namanya pesawat apa Pak Arum? Namanya Warlock ya apa enggak tahu Warlock. Ini kenceng banget ini tadi aku tuh. Waktu ini pesawat di KR Pak, bisa ngantam loh. Berangkat, kita take off. Wih, terbang lagi. Itu ke pulau, Pak Arno, ke pulau. Oke. Gak ada itu, merah-merahnya itu pada kesana itu. Itu sih harus sama Pak Arno. Selamat datang kepada para penumpang. Iya. Yeah. Tapi ini kok mana dorong? Yang lain ke kanan arahnya ke Siprus loh. Itu pada enggak tahu pada mana. Itu ke Green David. Green David. Salah. Pak Arya Siprus aja. Kanan itu kanan. Eh ini kita kemana kita? Kita ke Put ini, kita ke Put si Aryo sama Aryo. Bukan landingnya bawa aing ke badak nih. Ada pesawat mungil itu tadi juga yang kupakai itu pesawat mungil. Nah itu bener, Siprus kan? Siprus kan? Layangan lo pak. Wah. Lah, lari itu bisa kenceng banget lari itu. Kalian di mana? Ini udah ada tempat. Kenceng banget. Posisi di mana? Itu kenceng banget pesawatnya. Iya. Posisi di mana? Namanya apa dong? Bronkitis. Huh? Bronkitis. Kalian di mana? Kecelakaan Bapak Tentai. Gunung-gunung. Gunung-gunung. Berisik. Itu Bapak mau aku di bawah sini kayaknya. Yang berisik. Kamu berisik. Udah. Oke, kita mendarat. Login. Siapa sih? Banyak tiba-tiba muncul. Banyak tiba-tiba muncul mendarat. Iya. Tunggu aku di sana. Naik ke pesawat rame-rame emang kan biar aku jadi pilot. Oke, mantap. Woi. Mampus. Mulus. Mulus sekali seperti Lion Air. Seperti pantat sapi. Seperti Lion Air nih. Lion Air. Lion Air. Garuda aja deh. Rian Air itu. Kita pakai pesawat Udin yang air. Kenceng pak yang Udin air yang panjang, pesawatnya yang panjang. Wih buset, turunnya gitu. Fine ya, freestyle. Ini kalian mau landing atau mau naik? Lagi ganti pesawat dulu nih kayaknya. Bisa ganti pesawat enggak? Eh, lihat tuh Giro Gravity. Oke. Masuknya di mana? Di terminal 2, terminal 1. Terminal Kuningan gitu kan. Oh, lewat sini. Bisa nih. Nah, kita naik sini. Ke terminal. Ye. Oh, ayo parkir. Oke, kita beli apa? Aku lihat.
Jawab. Loh, bisa lah sih itu ya. Yang besar kecil, yang besar kecil. Kita mendarat ke. Itu naik pesawatnya Pak Habibie tuh. Mana kita ke gunung? Kita ke gunung mana? Mana-mana? Ini ya. Izin berapa udah nungguin nih? Hah? Yang kecil, yang kecil. Yang kecil. Oh ini. Ini. Naik Javelin. Ayo naik Javelin. Ini apa dulu? Balon salju, balon salju. Balon udara. Balon udara. Mizu. Tahu enggak Mizu? Santuy, ini pesawat ini pesawat air santuy. Oh bisa lihat interior, aku lihat interior aja. Oh ini ada kok tangan itu semu. Iya. Kok tangannya gini ya? Tangannya kayak lagi megang. Mantep tangannya di. Ini bisa bisa loncat di air tuh. Mendarat di air, jangan di air mati nanti. Bisa, Pak. Oke, coba. Masih bisa, tapi enggak bisa berenangnya itu loh. Bisa jalan-jalan di dalam ini enggak? Bawa FF. Enggak bisa ya? Mau jalan-jalan di atas di dalam kapal. Bisa loh. Ya, bisa. Aku mati, kocak. Aku mati. Iya kah? Mati kenapa? Woi, bisa jalan-jalan di dalam. Aku mati. Ayo dah, enggak usah duduk. Iya. Bukanlah siapa. Bang Ananda, bertahan Bang Ananda, saya akan jemput. Anjir, di mana? Ini lagi jemput nih. Bensinnya cukup kok. Ntar ku berenang ke tepian dulu. Air. Ngapain pendi berenang ke tepian kalau bisa di air? Hah? Serius? Bisa serius. Kah? Bisa. Udah lah, aku ke tepian dulu. Mulai. Kini, Pak. Kenapa lagi? Lah itu pesawatnya siapa ini nyok? Oh itu ke air nih. Ini oh naik kapal ini. Ini ya? Ini tinggal ikut ya kelewat cuy. Berhenti ayo Bapak Ananda. Baru nunggu Bang Orto. Bang Orto nya mana? Udah aku ini bisa tadi pesawat dulu, pesawat tempur ini masih kosong loh, ini dalamnya masih cukup nih. Tiga lagi. Iya, empat orang. Itu enggak bisa masuk seriusan. Ada di kecil ya? Ada di sampingnya Bapak Ananda masih kosong. Depannya juga. Ya. Yuk naik di samping ya, di samping. Di dalam. Ada dua lagi, dua. Yang satu lagi aku yang kosong. Di samping. Mantap. Lihat aku di sampingnya Bapak Mus ya, halo. Wih, sayapmu, tembus. Enggak apa, ini biar main-main kacung di belakang. Siap. Oke. Siap. Wih. Oke, miring. Enggak. Emang headingnya kayak gini. Oh. Daripada gini. Penumpang diharap jangan memakai. Jangan memakai apa? Seat belt. Oh. Buset muter. Ini Pak, get bensin. Wow, ini gunung yang di Papua itu apa namanya yang ada saljunya tuh yang tertinggi di Indonesia? Nugini, Papua. Iya kan, bukan Nugini. Apa sih lu mana? Nugini mah daerahnya. Iya. Jaya Wijaya. Eh itu Pak Anom. Iya itu. Pak Anom. Gunung Tari. Pramugara. Gak ada pramugarinya. Kapalnya aja penuh gini. Gak bisa lewat nih. Ini kekecilan ini. Iya. Pramugarinya ke samping kan ada. Pijakan gitu. Duh, pijakan di luar gitu. Iya. Oh. Iya kayaknya. Pramu cari gara-gara gitu kan. Awas kok gak cukup ngeremnya. Dulu kok. Kebablasan nanti. Dulu. Disalib. Dulu. Kok disalib? Jangan mau disalib. Disalib gas lagi. Masalahnya bukan itu, masalahnya ini kan ada gunung loh. Ya, random kali. Cuan panik. Jauh. Sampai nunggu pilotnya isi bensol. Ini ada di dunia nyata loh kayaknya. Iya, ini Pak. Ada di dunia nyata ada. Iya, Pak. Ini bandara real life-nya ini, Pak. Iya. Enggak ada yang enggak real. Enggak ada Indo kan bandara yang di Indo? Belum ada ya. Belum ada. Gua kompornya bau sana. Iya. Ada sih, tapi punya khusus itu, khusus flight yang asli. Heeh. Bukan latihan lagi terbang modern. Oke.
Nanti deh besok sih saya ajak deh pakai saat saya. Oke. Pak gede tapi. Pak Mirza, sampingnya ada apa ya Pak Amin? Mana? Samping. Bawa gitar dia.